Aku bukan ratu. Aku raja yang berpolitik lewat kelihat saja dan cerita para sahaya. Kepedulian yang tak pernah selesai. Karena cinta mereka tak terhingga, 35 tahun aku memerintah. Padahal para petinggi mengira aku tak akan setara pria. Dan Darussalam Jaya tak akan niscaya. Akulah Sultan yang dipanggil Sultanah. Safia yang tak kenal selesai masa. Setia menyusuri tiap jejak, memungut tiap perih yang ditinggalkan rakyat di beranda hari. Aku berjalan tanpa pengawal ke tiap lembah sebagai perempuan biasa. Kubuka pintu-pintu peradaban. Kutitahkan Nuruddin Araniri, Abdul Rauf Singkel, para ulama untuk menulis cahaya. Kukirim para tokoh muda sekolah hingga Mekah, Madinah. Ilmu di pikiran, di sanubari ditulis, jadi kitab, jadi nadi umat. Perpustakaan negeri adalah firdaus bagi kanak-kanak hingga para tetua. Pada masaku diumumkan 40 konun undang-undang kerajaan tentang keberadaan dan jumlah perempuan di parlemen. Sedangkan pasukan khusus wanita kami salah satu yang tercakap di dunia. Penuh izah, kami tetapkan aturan berniaga dengan Inggris, Portugis, Belanda, dan lainnya. Pada masa itu, tak satupun dari rakyatku yang sudi mendapat zakat. Sebab harta, ilmu, dan cinta berlimpah ruah di lumbung kami. Maka zakat dan sedekah kami sampai hingga Mekah dibawa ulama mereka Yusuf Al-Qadri. Aku Safiatuddin Syah Tajul Alam, putri Sultan Iskandar Muda. Mereka memanggilku kemurnian iman, mahkota dunia. Aku bukan ratu. Aku raja yang berpolitik lewat kelihat sajak dan cerita para sahaya. Kepedulian yang tak pernah selesai mengalir sampai kepala dan hati. Denyut-denyut zamanmu. Safia, buah karya Helvi Diana Rosa.